lagi. Dasar. Ulala. Enak. Iya, mau makan. Itu sudah close. Sudah close ya? Iya, betul. Jam bisa. Berapa? Hah? Tutupnya jam berapa? Tutupnya jam berapa? Tutup jam 9, tapi dari jam 7 tadi kita sudah close order. Oh gitu. Iya. Pagi jam berapa? Jam 10 kita buka. Jam 10 pagi. Gitu. Ya. Bisa makan di sini kan ya? Betul, bisa. Oh, ya udah. Check in dengan take away tapi tidak ada drive thru. Oh gitu. Siap-siap. Oke, okay, makasih. Ya, makan, gagal lagi, guys. Gultik semua. Ramai loh guys, makan. Nah kalau jalan ini sate taichan semua. Sebelah sana. Nah kalau di depan ini sate Padang. Nah yang enak sate Padangnya ini Ajol Ale. Tahu? Ini. Oh. Yang mana? Sono. Bukan ini ya? Bukan. Ini sate Padang juga kan? Iya, lontong kayaknya. Nah, oh, ada dua. Ya. Di sini ada dua. Kalau Padang, ini satu, sama depan situ ada satu lagi. Oh, ini nih sate Padangnya. Kita cobain ya, guys. Malam-malam cari makan. Makan sini. Satu aja. Ya, satu aja. Adanya sate apa, Bang? Isinya? Sapi semua? Daging semua? Oke, satu porsi aja ya. Namanya sate Padang, apa tadi? Ajolawer ya. Tepat di depannya Hana Masak. Katanya kalau menurut Abang Gojek ini yang paling laku kalau di online ini. Nah, yang beli online. Jadi kita mau cobain ya, guys. Oke, ini ada 10 nih kayaknya nih ininya. Satenya. Kecil-kecil sih sebenarnya dagingnya. Ya, tapi yang penting rasanya ya. Yuk kita cobain rasanya. Lontongnya juga kecil-kecil nih. Aduh, lembek ya. Susah nih. Nih ya, kita cobain. Oke. Seperti sate Padang pada umumnya. Enak. Dan saya memang penggemar sate Padang. Dagingnya sih kurang gede sebenarnya ya, tapi nggak alat sih, enak. Enak-enak. Tapi menurut aku sih, masih enakan sate Padangnya Pancor. Gultik semua. Yuk, kita lihat.
kita lagi mau cobain makanan yang lain, yaitu gultik. Gultiknya nih isinya nasi, dikasih kuah, dan dalamnya ada tetelan dan daging. Ada bawang gorengnya dan ada kerupuknya. Nah, untuk tambahannya ada ini nih guys. Nah, ulala. Ada telur, telur puyuh, usus, kulit, dan ampla. Wah, ini kedoyanan banget nih guys. Kita cobain ya guys. Oke, kita mau cobain nih gotiknya. Kuahnya, kuahnya dulu ya. Enak, manis. Penggemar manis soalnya. Murah guys. Segini harganya tadi berapa? 10.000 ya. Kalau satenya harganya satu sate 5.000. Enak. Aduh, kayaknya aku bisa nambah nih. Enak. Guys. Kalau ini rekomendasi deh. Boleh. Beli di sini. Enak kan nih? Aku punya sambelnya banyak banget kan nih. Aduh, masih mau ditambah lagi. Luar biasa. Wow. Wow. Mantap. 50 dua piring sama 5 sate satu minum. Oke guys, kita mau lanjut ke sana. Tuh. Yang rame sate Taichan ya. Yuk, ini macam ini ya nih, macam Malioboro-nya Jogja ya. Malioboro Jogja. Tengah malam, malam-malam rame malahan jalanannya. Masih banyak orang makan. Enggak tahu sampai jam berapa biasanya ramenya. Sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Waduh. Mantap jiwa. Ini ada yang pakai usus ya? Ini pakai kulit nih. Yang pakai kulit campuran. Kulit ada yang daging semua. Boleh. Daging semua ya? Yang campur kulit sama campur. Oh, berarti 5. Oh, ada kulit juga semua. Kamu mau apa? Campur daging sama kulit. Sama campur usus. Usus ada, Mas. Daging sama kulit doang. Iya, kulit, boleh. Daging sama campuran. Oh, campuran boleh deh. 5 sama dagingnya aja 5. Iya, campuran 5 daging, 5 campuran. Ada bakso, ada sosis. Boleh tuh satu-satu aja semuanya, Mas. Berapa? Berapa, Mas? 1.000. 1.000. Sip. 5 ya? Mantap. Mari.
ribu ya. Ini dulu nih guys, jajanan telur. Darling. Apa? Darling. Namanya Darling. Dadar guling. Oh, dadar guling. Hmm. Enak. Dalamnya kayaknya ini sosis. Ini enak nih guys, bihun. Bihun pakai telur, enak. Oke, kita mau nyobain sate taichannya ya. Nih guys, sate taichannya. Lontong. Tadi kita pesannya daging ayam sama yang campur nih ya, ini yang campur nih. Kulit ya, kulit sama daging ya. Ini dapat jeruk nipis, pokoknya jeruk nipisnya. Dan ada dikasih koya ya. Oke, okay, kita cobain ya. Pedas. Ada asinnya, gurihnya. Pas. Guys, kita pindah posisi dari daerah Blok M tadi ke Jalan Sungai Sambas 2. Tuh lihat guys, tempatnya ramai banget. Padahal masuk ke gang lagi tadi ya, masuk gang lagi kayak masuk perumahan gitu. Eh ramai guys, yuk kita cobain yuk. Mas, sate ayamnya ada? Ada bos. Hah? Ada? Ada. Boleh dong. Berapa porsi? Satu aja. Campur kulit. Campur kulit. Ya. Pakai lontong bos? Pakai lontong boleh. Lontong ya. Tebel-tebel ya. Oke bos. Waduh jatuh. Enggak apa-apa, udah biasa itu. Udah biasa. Udah biasa. Grat-grat. Oke guys, ini menunya sate ayam nih guys. Ada sate kambingnya juga. Tapi aku kan alergi kambing, makanya sate ayam aja ya. Nih. Siap, thank you. Satunya gede-gede nih, guys. Dagingnya gede-gede. Enak, enak banget. Enak. Pedesan rame, guys. Ternyata. Enak. Dagingnya tebal-tebal. Dagingnya gede. Ininya bumbunya yang resep. Nah, di sini ada kopi bir nih guys. Enak, manis-manis rasa kopi. Waduh, mantap. Ada live entertainment-nya juga nih guys. Ada yang nambah guys, luar biasa. Lala, tapi memang sate enak banget. Tebel. Nah. Dasar. Lala. Sate kambing pakai lontong 35. Kalau enggak pakai lontong 30. 35.000 ya. Betul. Kasih, Mas. Monggo. Dah.